Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Palia dari kelas 3A absen 11. Apa kabar teman-teman solih-solihat? Semoga selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di kesempatan kali ini, Palia akan menyampaikan kandungan surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana fi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Teman-teman, dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu. Merugilah bagi manusia yang menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal kurang bermanfaat kecuali orang yang beriman dan beramal saleh serta